Sinar, air berkilauan, kerang-kerang gembira. Suasana yang begitu damai. Bisa tidak kau kecilkan suaramu? Aku tidak bisa bekerja kalau berisik begini. Oh, tentu, Squidward. Bagus. Oke. Ya, sekarang giliran klarinet Squidward yang berbunyi. Terima kasih. Hei, bukankah aku sudah... Hei, Squidward, mau gelembung tiup? Hanya 25 sen. Oh ya, memangnya aku mau menghabiskan waktuku hanya untuk meniup gelembung. Oh, yang benar saja. Siapa di dunia ini yang mau membayar hanya untuk meniup gelembung? Selamat pagi. Wow. Ya ampun. Selamat pagi. Mau meniup gelembung? Berapa harganya? Hanya 25 sen. Masuk akal juga. Aku harus meminjam 25 sen. Tentu, Patrick. Hanya 25. Terima kasih. Bisnis berkembang. Oh, bagaimana mungkin aku dikelilingi oleh tetangga tenaga bodoh ini? La 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 la
La la la. Hei, aku dapat. Tunggu dulu. Hei, Squidward. Kami sedang berburu-buru-bur. Ya, benar. Sampai jumpa. Tunggu. Kami sudah buatkan jaring yang istimewa untukmu. Kau mau ikut? Begitu ya. Berburu ubur-ubur bersama kalian berdua, itu adalah hari yang paling indah di dalam catatanku. Aku senang sekali berburu ubur-ubur. Kukira tidak ada lagi hal lain yang lebih menyenangkan untuk kukerjakan selain berburu ubur-ubur dengan kedua teman baikku, SpongeBob dan Patrick. Benar. Tapi tidak bisa, sampai jumpa. Lain waktu? Oh iya, iya. Terserah saja. Dia yakin sekali itu bakal terjadi. Kau tahu, Patrick? Kelihatannya Squidward tidak suka bersenang-senang ya. Mungkin dia tidak suka sama kita. Kau bergurau ya? Kita ini kan teman baiknya. Hai, SpongeBob. Patrick, kau temanku yang terbaik. Patrick, kau adalah orang yang paling bodoh yang pernah aku kenal. Benarkah itu, SpongeBob? Tentu saja, Patrick. Siapapun yang punya mata bisa melihat itu. Ya, menurutku kau jelek. Kuning jelek. Patrick, kau bicara apa? SpongeBob, aku berharap tidak ingin mengenalmu. Kau punya nama yang sangat jelek. Jika aku punya dolar untuk setiap otak yang tidak kau miliki, aku punya satu dolar. Hei Patrick, ku dengar ada lowongan pekerjaan di toko hewan, juga di koran. Dan itu membuatmu orang yang sangat bodoh. Iya, itu artinya kau memang bodoh. Bodoh. Dan kau kalkun. Apa? Itulah dirimu. Kau kalkun yang besar. Kau masih kuning. Dan tahu ada kuning apa lagi? Apa? Ya kau itu. Iya, terserah kau mau memanggilku apa. Karena aku tidak akan bertemu kau lagi. Dasar saus tartar. Wow, Squidward, kau tersedak. Aku tahu aku harus bagaimana, tapi aku harus cuci tangan dulu. Ya, baiklah. Aku menang. Wow, Patrick. Kau menyelamatkan aku. Benar kah? Yap,
Kau benar-benar seorang penyelamat, teman. Teman? Teman. Iya, Patrick, kita berteman. Hanya berteman. Oh, lalu malam ini kita mau apa, temanku? Ya, tadinya aku mau latihan klarinet solo. Wah, aku suka itu. Sepertinya aku harus kembali ke ayah dan ibuku. Kau jangan kembali kepada orang tuamu. Ketika orang tuaku mengusirku dari rumah, aku tidak pernah ingin kembali. Eh, tunggu. Kau dan Gary bisa tinggal di rumahku. Bagus juga. Ya, kita bisa jadi teman satu batu. Selamat malam, SpongeBob. Selamat malam, teman. Wow. Selamat malam, Gary. Apa? Ya, apa? Bangun, Squid. Apa? Boleh kami menumpang selama sehari atau dua hari? Oh, iya, terserah kau saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Squidward. Bisa geser sedikit, tidak? Iya, tentu. Bisa ambilkan aku segelas air? Oh, iya. Ya, enak sekali berada di tempatmu. Terima kasih, ya. Sama-sama. Ya, aku suka tidur di sini. Ya, aku juga. Yap, ini sangat menyenangkan. Selamat malam, Squidward. Selamat malam, SpongeBob. Selamat malam, SpongeBob. Iya. Mermaid Man dan Barnacle Boy mendatangi musuh mereka. Reflecto yang sangat jahat. SpongeBob. Kau tahu apa artinya? Donut. Oh.
dengan kekuatan Neptune. Mermaid Man dan Barnacle Boy bersatu. Makhluk-makhluk dari laut berkumpul. Berpikir lebih keras, Barnacle Boy. Ayo. Mereka datang. Hei, lihat. Reflektor menjadi sangat kuat. Apa? Kalau Reflektor tidak mendapatkan sinar matahari, dia menjadi lemah. Ya ampun, Mermaid Man. Dia menghancurkan tenda itu. Cepat, Barnacle Boy. Kita kembali ke gua laut. Baik, Mermaid Man. SpongeBob! SpongeBob! Buka! Reflektor menemukan markas kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mermaid Man? Kenapa tidak tanya sendiri saja? Kau harus hati-hati, orang jahat. Dia dan Barnacle Boy sekarang tinggal di panti jompo di pinggir kota. Mereka pasti sedang menyamar. Ya, sekarang harap tinggalkan aku. Mermaid Man dan Barnacle Boy kembali bersatu. Squidward! Hey, Squidward! 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 Hei, coba lihat hewan peliharaanku. Itu bukan hewan peliharaan, itu hewan liar. Tidak, dia tidak liar. Lihat ini. Ambil, berapa jariku? Pura-pura mati. Aku tidak sudi makhluk itu ada di rumahku meski ia sudah terlatih sekalipun. Aku tak perlu melihatnya. Baiklah, kita ke rumahku untuk bersenang-senang. Bagaimana mungkin kau bisa bersenang-senang dengan seekor ubur-ubur? SpongeBob adalah orang paling bodoh yang ku kenal yang bersenang-senang bersama seekor ubur-ubur selama 12 jam. Akan kembali. Squidward, aku mau memberikan pembuka kaleng ini untukmu. Dan kukira pertemanan ini tidak pernah dapat imbalan. Kau yakin mau memberikan mayones ini padaku? Semuanya milikmu. Dan bagaimana dengan buku telepon tua ini? Semuanya milikmu, sobat. Patrick, masih ada lagi yang ingin kuberikan padamu, teman. Jaring tangku. Apa kabar semuanya? Hey SpongeBob, kau mau berogarasi? Tidak, Sandy. Aku membuang semua barang-barangku untuk hidup di alam bebas bersama ubur-ubur. SpongeBob, semua ini gila. Kenapa kau ingin hidup di antara ubur-ubur? Mereka itu kan dingin, kejam, dan tidak satu pun yang cerdas. Sandy, itu tanggapan yang aku dapatkan dari seseorang yang hidup berpura-pura seperti aku selama ini. Aku akan buktikan bahwa aku tidak membutuhkan semua benda ini untuk bisa bahagia. Mungkin suatu hari nanti kau akan bijaksana dan bergabung denganku. Aku tidak membutuhkan ini. Bus. Dia melepaskan celananya. Paling cuma satu minggu. Paling cuma 11 menit. Patrick Sony. Hmm.
kami sudah hadir. Jangan begitu. Bisa-bisanya kalian berdua berisik begini hanya karena meniup gelembung. Kami bukan meniup gelembung biasa. Kami membuat seni gelembung. Sekarang, coba perhatikan baik-baik ya. Berputar. Double take 3 times. 1, 2, 3. Kemudian, dorong panggul. Melangkah dengan kaki kananmu, jangan lupa. Sekarang tiba waktunya untuk membawanya berkeliling kota. Kemudian kau lakukan ini, dan kemudian begini, 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 terus ya, seperti ini. Kemudian itu bukan seni, itu hanya iseng. Meniup gelembung, itu ide terkonyol yang pernah ku dengar seumur hidupku. Kalian seharusnya malu pada diri kalian sendiri. Halo? Hey Patrick, Squid sudah di rumah dan kita pastikan apakah benar mereka berdua sahabatnya. Bagus itu, mereka siapa? Maksudku kita. Ayo. Selamat datang, Squidward. Selamat datang. Kami akan menjadikan hari ini sebagai harimu yang terbaik. Hei, hari terbaikmu bukan di luar sana. Bagaimana kalau kau makan sup di hari terbaikmu? Ini dia. Oh, masih agak panas ya. Hey, aku pikir sup bukan hal bagus untuknya di hari terbaiknya ini. Bagaimana kalau musik di hari terbaikmu ini? Ini, main musik klarinet. Silakan, aku yang main ya. Maaf, bibirku agak kering. Musik juga bukan hal yang bagus. Tenang, Patrick. Tapi yang terbaik sudah kita siapkan untuk terakhir nanti. Untuk memastikan bahwa ini adalah harimu yang terbaik. Benar kan? Berburu. Kejutan. Selamat ulang tahun, Squidward. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kue. Selamat ulang tahun. Ekor kuda laut. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Squidward. Sampai jumpa, Squidward. Selamat ulang tahun. Yayay, dadah. Ini bukan hari ulang tahunku. Cukup sudah, aku mau pindah dari rumah ini. Tentu saja, Tuan Tentakel, aku bisa menjual rumahmu dalam sekejap. Oh, itu berita bagus, karena aku ingin segera pindah secepatnya. Tidak masalah, asal rumahmu tidak dipenuhi dengan nematoda, atau dikelilingi oleh tetangga yang mengganggu, atau semacamnya. Oh, sama sekali tidak ada. Kau bilang tadi tetangga? Iya, benar. Aku tidak bisa mengatakan sudah berapa banyak aku melihat rumah yang dijual gagal sebab tetangga yang buruk. Tetangga ya? Oh. Baiklah, besok aku akan melihat rumahmu. Sampai jumpa. SpongeBob, tidak akan ada yang mau beli rumahku kalau dia masih jadi tetangga. Bagaimanapun baiknya tetangga, dia justru melakukan kebalikannya. Kebalikan? Kebalikan. Kau merindukan aku? Masuklah. Kau tampak mempesona. Aku lebih suka makan bersamamu dibandingkan dengan... Hei, apa-apaan ini? Aku tidak mau duduk di samping dia. Aku juga tidak mau. Ini sudah dirancang. Aku kira kalian berdua adalah teman baikku. Aku memang teman baikmu. Baik. Bagaimana kalau soda, teman-teman? Iya, aku mau. Terima kasih ya, teman. Bagaimana kalau untuk aku, teman baikmu ini?
Terima kasih, teman baik. Boleh aku minta, teman? Tunggu, aku masih mau. Aku masih belum dapat. Ini untukmu. Ayo tambah lagi. Squidward. Patrick, gelasmu masih penuh. Squidward. Maaf anak-anak, isinya sudah habis. Aku ambil dulu ya. Silakan kalian berdua ngobrol dulu. Aku sudah bisa masuk sekarang. Wow, mengejutkan. Aku undang mereka dan kutinggalkan mereka. Baiklah, Squidward. Pelajaran apa yang kau dapat hari ini? Coba tebak, Squidward. Aku dan SpongeBob sudah berteman lagi. Bertemanlah di tempat lain. Kau tidak mau kami membantu? Tidak, keluar! Aku bikin dia cemburu. Sungguh menyedihkan, ya. Oh, punggungku. Beritahu pendapatku ini padanya. SpongeBob, dengarkan aku, kepala botak. Kau menyakiti pendengaranku. Aku sudah muak dengan strawberry. Sekalian saja aku timpali. Ayo teman-teman, sudah cukup. Tenang. Baik. Aku akan bicara dengannya. Hai Squidward, mungkin tidak kau bermain klarinet dengan sedikit lebih merdu. Aku pikir ubur-ubur menyukainya. Ubur-ubur tidak suka? Iya, baiklah. Aku akan bermain lebih bagus. Tenang, dia bilang akan bermain dengan lebih bagus. Tunggu. Aku bisa mengecilkannya. Apa yang telah kulakukan? Selama ini aku punya kehidupan enak dan teman-teman yang baik. Tapi aku buang semuanya. Kalian adalah yang terbaik. Aku membuat kekeliruan. Aku mohon maafkan aku ya. Sudah, jangan banyak bicara. Ini makanlah Krabby Patty. Baik, aku makan. Dan aku akan melihatmu di tempat kerja besok pagi-pagi sekali. Ayai, Kapten, siap. SpongeBob, silakan pakai sendiri. Baik, aku pakai. Tada. Terima kasih ya. Baiklah, sudah cukup. Bisa tidak kita hentikan ini? Patrick Kotal. Senang kembali ke rumah. Squidward. Aku hebat. Squidward.
Squidward! Halo teman-teman, kalian sedang melihat seorang yang... Squidward! Jenius. Minggir, SpongeBob! Aku tidak mengerti. Aku membuat rumahku berantakan. Yang biasanya ku buat bersih. Squidward justru membersihkan halamanku. Maksudku, tapi dia malah merapikannya. Tapi kebalikan bersihkan kotor. Squidward benar-benar membuat halamanku berantakan. Normalnya aku memberantakan halamanku sendiri. Ini berarti Squidward adalah kebalikan dari Squidward. Artinya adalah dia SpongeBob. Aku harus jadi kebalikan SpongeBob, yaitu menjadi Squidward. Seperti ini. Hai, aku juga mau terbalik sepertimu. Ya, akhirnya. Yuhu, aku Squidward. Tunggu, belum sama persis dengan Squidward, kecuali kau juga bertindak seperti dia juga. Asik, aku ingin bermain klarinet. Aku berlatih dan berlatih seharian, tapi aku belum pernah mendapat kemajuan. Sekarang kau coba, ayo. Baiklah. Aku Squidward. Silakan masuk, ayo. Terima kasih banyak, Tuan Squidward. Sama-sama, Tuan Squidward. Ayo. Hari kebalikan. Lain kali akan ada hari melompat ke jurang. Oh, ya ampun. Rumah yang bahkan lebih indah dari manusia tampan. Halo, Nyonya. Tuan Tentakel? Iya, silakan masuk. Ah, lucu rasanya. Kukira kau lebih tinggi. Iya, semua orang berkata begitu. Sekarang kalau ingin lekas terjual, ceritakan semua hal positif tentang rumah ini. Hal positif? Hari kebalikan. Dengan senang hati. Lantainya retak, atapnya retak, perapiannya rusak. Tapi kau tidak menyebutkan hal itu di telepon. Aku mohon, biarkan aku menyelesaikan. Musim dingin sangat dingin sekali. Musim panas mengerikan. Ada kepiting liar di halaman. Sekarang, mari, lihat rumahku. Entahlah, apakah aku bisa menjual rumah ini? Lupakan saja, aku tidak akan menerima jawaban tidak. Mari, ikut aku. Dan ini adalah ruangan terburuk dalam rumahku, galeriku. Oh, ya ampun. Lukisan indah sekali. Terima kasih. Siapa itu? Aku perkenalkan, dia adalah Tuan Squidward. Kalian berdua Squidward? Aku Squidward, dia Squidward.